Siji. Ada penyenyong. Semalam saja. Kita nyanyi Indonesia deh, makanya gue di Amerika ya. Mengenang asmara kita dan aku pun Wah, ternyata ada si cantik Ziva Magnolia. Pantas aja ya, dari jauh udah kedengeran tuh suara bagusnya. Kita ajakin hangout bareng yuk guys. Kesalahan yang pernah ku buat. Ini si Ziva. Om Andre. Kok kamu lagi tau sih ya? Iya. Lagi nyanyi, Om Andre, ya ampun, kok tausiah? Izinkan aku masa tausiah. Ya ini ada jamaahnya. Kak Dede, ya ampun. Kamu lagi di sini? Iya, aku nyari jauh, nyari duitnya jauh, Om, emang. Oh, iya. Sampai ke sini. Satu, dua, wah, tiga. Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Semalam saja bersamamu mengenang asmara. Penonton nyanyi. Dan aku pun berharap semoga kita kapan kita ini bisa. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Oke okay, guys. Yeah. Ziva nyanyi guys di New York. Ziva nyanyi di New York. Ziva nyanyi di New York. Aja. Saya berdua, ini sama kru pada ngikutin. Oh iya, beneran. Aku kan tuh setiap minggu liburan terus. Wow. Sultan ya? Iya, minggu lalu kan ke Bali. Sekarang ke New York. Nah besok minggu mau ke Jombang. Jombang! Lihat-lihat aja lokasi. Lihat anak aja bolot ya? Oh iya, kan tadi aku udah nyanyi nih. Sekarang gantian aku pengen dihibur. Tapi aku pengen yang berbau-bau. Gitu. Nih, jago banget temen saya. Boro-boro, gue jago TikTok. Gue gak main juga, enggak TikTok gue. Kelakuan anak zaman now sedikit-sedikit pokoknya joget terus. Ayo Pak Haji, jogetin aja biar seru. Pak, ayo Pak. Pagi Pak. Pagi lagi Pak, gini Pak. Nah, sip. Satu, dua, tiga. Siap. Nih, saya kan ini namanya dulu. Tadi ada tulisannya di atas tuh, Back ada. To the Future. Oh, balik lagi ke zaman dulu. Balik lagi ke masa depan, masa future depan. Ke masa depan. Vintage Five. Jadi di tempatnya di dalam ini kayaknya banyak merchandise-merchandise tentang zaman-zaman dulu ya, Vintage Five ya. Yuk kita masuk dalam, kita lihat seperti apa yuk. Nah, kita sekarang ada di Vintage Five. Sesuai dengan namanya, di sini banyak banget barang-barang dari masa lalu alias jadul yang bisa kita koleksi sambil mengingat memori masa kecil. Wah. Wow. Ziva kelahiran tahun berapa? 2001. Wah. Barang-barang di sini. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita mesti kasih tahu Ziva juga. Melupakan masa lalu. Sejarah ya kan. Benar-benar. Ini contohnya sepeda ontel nih. Oh, iya. Ini wah pasti ini tahun 50-an kali ya. Ini tuh padahal kan kayak udah karatan gitu tapi masih tetap bisa dipakai enggak sih? Justru barang-barang kayak begini makin karatan makin mahal. Oh, karena makin vintage-nya. Nih. Wow. Kita lihat di sini ada kaset-kaset tuh, ada iya, apaan nih? Apa namanya nih? Piringan hitam. Kenapa ya selalu kalau lagu itu pasti ini ya? Iya nggak tahu. Amin pasti lagu bener, itu. Bener. Selalu begitu lagunya. Wah, kita di Papa Lova. Eh, mirip banget ya desain garasinya kayak di rumah Andre. Rambutnya ada panjang. Lo kesini mau apa? Gue jalan-jalan. Gue jalan-jalan. Gue lagi liburan nih kok. Lagi liburan. Ini punya kos semua. Dia punya saya. Oh, gue dagang sini. Dagang sini. Gue di gelodok, jalan-jalan gak laku-laku. Pindah sini. Pindah sini. Sini laku. Agak. Kalian lahir, kamu lahir 2001 kan? Uh-uh. Kamu lahir berapa? 90. Nah, berarti aku tantang
kalian berdua untuk bikin outfit. Oke. Dandan outfit era diri vintage. Oke. Okay. Dandan vintage. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini kurang bagus nih ya, pengen aja. Ini kali ya tuh. Ayo Dede cari bajunya. Muka udah mendukung nih, jadul. Gak nyangkut-nyangkut ya. Nih kayaknya bagus ini. Tangan panjang. Oke. Okay. Ini kali ya. Summer, temanya summer. Yuk Ziva, dandan yang kece yang manis. Jangcu terbet, jangkis. Jeng, ngintip sono, malu. Udah badan ini kurus, diintip sono. Yo, yo. Ini dia peserta kita kedua-duanya. Iya, sebelah sini. Oke. Okay. Kita akan lihat mereka fashion show ya. Kita mulai dari Ziva dengan gaya vintage tahun 70-an ini sepertinya ya. Dan ini belum dicabut. Ini kalau kita bawa keluar nih akan bunyi. Net, ya. Kita mulai dari Ziva, silakan. Oh, nengok lagi belakang. Dan selanjutnya ini Nadia gaya lu kayak begini banget ya. Kita kombinasi hip hop. Kombinasi hip hop tapi zaman 70-an. Zaman 70-an banget. Okay. Dan zaman-zaman perangnya juga berasa ya. Juga ada. I think I met her in the lobby of some beautiful hotel where peace was movable. She seemed something unusual. No politicians musical like who is you so viewable. She kept it 1-2-0s like yes. Finally someone hit refresh. Boule 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 are you motto of the kingdom that you doubled in your novel after that life free to call. Rap dong. Yo, jangan lupa nonton Hangout. Sabtu minggu setengah 4 sore hanya di Trans TV. Ada Andertala nih dan keluarga Sultan Bisa Bintaro. Bintang tamunya kadang banyak sekali, kadang-kadang kita juga ada di rumah aja. Hangout. Oh iya. Sekarang Pak Haji dong. Model, kita modelin. Dandani, kita dulu dong kacingnya dong. Kira-kira siapa yang memenangkan di lomba fashion vintage ini? Dan pengumuman ini akan dibacakan oleh Wartono. Wartono. Dia akan menentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Siapa Karton pemenangnya? Apakah pemenangnya adalah Pak Andre? Terima kasih banyak. Lu cari muka lu ya. Ya ini kan gue yang main, bukan dia. Jangan salahkan dia. Tapi salahkan? Tidak ada yang salah, karena dia bertugas untuk menyelamatkan acara ini. Gitu. Kalau nggak dia nggak menangin. Oke siap. Nggak menangin gue. Oke. Okay. Jadi pemenangnya adalah saya. Hey. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Nih, I love you. Takut. Nih, Ziva,